para bunda di rumah, apakah Anda menyadari bahwa salah satu faktor yang bisa menentukan kebahagiaan di rumah adalah ibu yang bahagia? Kita akan membahasnya lebih dalam pada episode Love Your Child kali ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, namun sebelumnya kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Hobers, tahukah Anda? Ibu yang bahagia berpotensi tinggi untuk menciptakan anak yang bahagia. Berikut adalah 7 dampak positif dari seorang ibu yang bahagia terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama, kesehatan mental yang lebih baik. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang bahagia cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Yang kedua, perkembangan emosional yang seimbang. Ibu yang bahagia dapat memberikan dukungan emosional yang konsisten, membantu anak-anak belajar bagaimana mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Yang ketiga, hubungan sosial yang kuat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang bahagia cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik, sehingga mereka lebih mudah menjalin hubungan yang positif dengan teman-teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, peningkatan kecerdasan emosional. Kehadiran seorang ibu yang bahagia membantu anak-anak mengembangkan kecerdasan emosional yang baik, yang penting untuk interaksi sosial dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, motivasi dan prestasi akademis yang lebih tinggi. Anak-anak yang mendapatkan dukungan positif dari ibu yang bahagia cenderung lebih termotivasi dan berprestasi lebih baik di sekolah. Mereka merasa lebih percaya diri dan didorong untuk mencapai tujuan mereka. Yang keenam, kesehatan fisik yang lebih baik. Kebahagiaan ibu juga berdampak positif pada kesehatan fisik anak. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan bahagia dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak dan mengurangi resiko penyakit. Yang ketujuh, pemodelan perilaku positif. Ibu yang bahagia cenderung menunjukkan perilaku positif dan sehat, yang kemudian dicontoh oleh anak-anak. Ini mencakup keterampilan mengatasi stres, komunikasi efektif, dan cara menjaga hubungan yang harmonis. Nah, Hopers, dengan demikian, kebahagiaan ibu tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi sang ibu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Apa kabar anak Anda? Kembali lagi kita bersama dalam program Love Your Child. Dan kita yakin program ini dapat membuat kita para parents, para orang tua, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu ibu yang bahagia menciptakan anak yang bahagia. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh seorang psikolog, yaitu Ibu Silvani Dianita Sitorus, yang merupakan seorang psikolog klinis dewasa. Apa kabar ini, Ibu? Kabar baik. Kabar Ibu. Baik ya, puji Tuhan. Ya. Kembali boleh menemani kami. Iya, senang rasanya. Senang bisa kembali ya? Ke sini lagi. Dan kita akan berdiskusi lebih dalam ini tentang satu topik yang saya rasa
para bunda di luar sana, para ibu-ibu di luar sana akan sangat setuju ini. Karena iya, topik yang sangat relate dengan kita ya, para bunda-bunda. Ya, mudah-mudahan kabar gembira ini bisa di ini ya, bisa didengar semua ya. Iya, mudah-mudahan. Kalaupun Anda sementara menonton dan merasa terberkati, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang lain. Ya, siapa tahu itu bisa menjadi berkat tersendiri. Dan ibu yang bahagia menciptakan anak yang bahagia. Nah, jadi itu bisa dibilang ya, Bu Silvani. Jadi kalau kita di rumah, saya kan pernah menjadi seorang anak. Iya. Jadi kalau di rumah itu si mama yang marah, kayaknya itu atmosfer rumah itu terasa seperti mencekam, berubah. Tapi kalau mama juga ikutan happy, satu rumah itu ikutan happy gitu. Jadi sepenting itukah suasana hati seorang ibu mempengaruhi kebahagiaan anaknya juga tentu saja ya, Bu Silvani. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana seorang kebahagiaan ibu itu dapat tercipta di rumah itu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi anak-anaknya. Kok bisa ibu yang bahagia, seperti judul kita ya, kok bisa ibu yang bahagia itu membuat anak-anak juga bahagia gitu, Bu Silvani? Saya sangat sepakat sekali ya dengan pernyataannya ibu ya. Dimana kalau atmosfer seorang ibu itu akan memberikan juga energi yang baik. Gimana bukan? Karena itu kan kondisi emosional seseorang yang positif itu pasti akan mempengaruhi pada semua orang, terutama ibu nih, ya. Seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, dan ini kan ibu itu sebagai seperti apa ya, perekat ya. Jadi kalau ibunya happy, memiliki kesejahteraan emosional yang baik, tentunya dukungan-dukungan tersebut akan memberikan atmosfer yang baik juga kepada anak-anaknya. Nah, tidak hanya dari seorang ibu, dari lingkungan juga nih. Si ibu sendiri juga pun harus mampu mengelola kondisi emosionalnya juga. Supaya dia bisa memberikan apa ya, pengelolaan dan pengaruh yang baik juga kepada sekitarnya. Tidak hanya didukung oleh lingkungannya. Gitu. Jadi memang benar-benar fungsinya sebesar itu gitu. Oke. Jadi, nah kalau dari situ kita bisa tahu gimana sih seorang ibu itu bahagia atau tidak. Kira-kira kita bisa tahu bagaimana nih Bu Silvani? Iya, betul. Jadi kalau untuk bisa mengetahui kondisi ibu itu bahagia atau tidak, misalnya kalau beliau itu bisa dilihat dari energi yang diciptakan, misalnya. Atau misalnya bisa juga dari gestur yang diperlihatkan, gitu. Atau juga terpenuhi nggak kebutuhan emosionalnya selama di rumah. Atau juga untuk ibu-ibu yang biasanya pekerja nih, biasanya lebih tantangannya lebih besar juga nih. Dimana mereka menghadapi interaksi dengan lingkungan kantor, tapi juga harus berperan di rumah, gitu kan ya. Sehingga memang keluarga juga harus mulai bisa memahami juga nih kondisi pekerjaannya, kebutuhan emosionalnya juga seperti apa. Jadi bukan hanya dari ibunya juga, dari lingkungan ya, sekitar juga perlu ada kerjasama di antara lingkungan keluarga, begitu juga dan ibunya. Iya, gitu. Saya pernah membaca suatu quote ya yang dikatakan di sana, kalau Anda merasa lelah, bagaimana jadinya jika Anda seorang ibu yang bekerja di luar dan kalau pulang harus menjadi ibu rumah tangga katanya. Jadi walaupun kita tidak bisa pungkiri ada tantangan tersendiri juga untuk ibu yang di rumah, ya kebahagiaan mereka kan itu juga sangat diperlukan karena setiap hari mereka menghadapi lingkungan di mana mereka tidak mungkin bisa juga menyalurkan emosi mereka. Cuma bisa ada di rumah. Sedangkan kan keuntungan pada ibu bekerja, dia bisa sharing mungkin. Dia ada lingkungan sosial yang bisa dia berkomunikasi atau dia merilis stresnya dia. Dan mungkin kita akan bahas lebih dalam ya, Bu Silvani. Sangat menarik topik kita kali ini. Tapi kita kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Love Your Child dan kita masih membahas ibu yang bahagia menciptakan anak yang bahagia dan melanjutkan tadi diskusi kita, Ibu Silvani. Nah, ibu rumah tangga ini juga kan ada sedikit stresnya sendiri nih dibanding
samalah stresnya dengan ibu yang bekerja, tapi mungkin beda-beda gitu tingkat-tingkat atau jenis stresnya seperti itu. Tapi kan hal itu juga mempengaruhi bagaimana, seperti yang topik kita pada kali ini adalah mempengaruhi bagaimana kebahagiaan ibu itu nanti menular nih ke anaknya, ke lingkungan sekitarnya. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana nih, apa yang harus ibu di luar lakukan, baik dia ibu pekerja, baik dia ibu yang full ibu rumah tangga, untuk membuat dirinya bahagia gitu loh, dengan segala macam tantangan atau struggle yang mereka hadapi nih Ibu Silvani. Oke. Jadi saya mau highlight dari kalimat terakhir ya, bagaimana caranya si ibunya yang bahagia, gitu kan ya. Iya. Jadi baik ibu yang memiliki aktivitas sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga, sebenarnya tantangannya hampir bersama ya. Perbedaannya kan interaksinya, gitu. Ibu itu fungsinya kalau gak salah itu 24/7 kan ya. Bener. 24/7, jadi bayangkan kalau tantangan bagi seorang ibu yang karir, dari pagi sampai sore hari, lanjut lagi di kantor, lanjut lagi deh pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Seperti tidak ada habis-habisnya. Betul. Nah, jadi dari kondisi tersebut, penting bagi seorang ibu harus mulai tahu nih, membenahi jadwalnya. Oh, itu langkah yang pertama yang harus dilakukan ya. Karena yang tahu kebutuhan emosional yang baik dan positif bagi dirinya kan diri kita sendiri ya. Kita bertanggung jawab nih terhadap emosi kita. Emosi yang baik, emosi yang bahagia dan sebagainya. Jadi si ibu harus tahu kapan batasan yang sehat dia bisa memanage ya, mengelola kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dan pahami juga perannya beliau gitu ya, sebagai seorang ibu tanggung jawabnya itu perlu harus benar-benar memprioritaskan mana yang didahulukan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita nggak ada habisnya, pekerjaan kantor itu nggak ada habisnya katanya ya, kalau nggak kita batasi. Betul. Pekerjaan rumah tangga apalagi. Karena kalau enggak dia menggunung tuh. Ada gunung yang indah di rumah katanya itu, yang baju-baju yang belum disetrika gitu kan. Jadi penting juga ibu harus punya fleksibilitas juga ya. Di dalam dirinya sendiri. Sehingga biasanya stres itu terjadi kalau misalnya ibu-ibu tuh lihat kalau wah ada cucian belum dicuci, ada kotoran sedikit. Karena ibu-ibu ini perfeksionis sekali sebenarnya. Iya, betul. Jadi harus tahu nih batasan toleransi seorang kemampuan ibu ya. Sampai sejauh mana gitu. Kalau dia udah butuh bantuan harus speak out ya. Jadikan lingkungan rumahnya itu juga sebagai partnernya. Ya, partner itu siapa aja kan bisa aja ya, dari suami, dari anak-anak, harus punya bagi peran. Oke. Gitu. Nah, karena Ibu Silvani sudah menyinggung nih yang faktor luar, salah satunya yang paling berperan tentu saja suami nih untuk meningkatkan kebahagiaan seorang ibu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara suami ini akan berperan kepada seorang ibu ini untuk memberikan kebahagiaan bagi dia? Ya kita tahu lah ya bersama apa yang, tapi mungkin ada hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin selama ini suami tidak aware gitu. Ternyata ini bisa memberikan dampak positif terhadap ibu mungkin, atau kepada istri. Mungkin Ibu Silvani bisa. Nah iya, tantangannya itu biasanya adalah faktor gak enakan nih biasanya. Itu berarti kembali pada komunikasi ya. Jadi biasanya kalau ibu yang independen nih, kelihatannya dia bisa melakukan semuanya. Alpha ya. Dominan gitu. Padahal mungkin enggak gitu. Jadi baiknya gini, memang peran yang dilakukan oleh seorang ibu itu harus dikomunikasikan kepada partnernya. Begitu pula juga dengan partnernya nih, atau pasangannya. Gitu. Juga harus mulai bisa peka dong ya. Jangan disenggol dulu gitu. Supaya apa, tidak ada ketersinggungan gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi, kerjasama. Kalau misalnya saling diam-diaman kan gak bisa saling membaca perasaan masing-masing ya. Iya betul. Harus dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan. Dan itu ternyata peran lingkungan selain ibunya sendiri kan tadi kita sudah bahas. Yang pertama ibunya ini harus mengelola
bagaimana dia beremosi gitu ya, mm-hmm. secara positif. Terus kemudian dischedulekan yang tidak mampu mungkin ditunda dulu. Yeah. Walaupun memang kayaknya tidak selesai-selesai, tapi harus apa ya, harus penuh dengan akal sehat lah bisa dibilang. Yeah. Dan yang kedua, lingkungan sekitar, mm-hmm. terutama untuk suami yang paling penting. Dan kita saat ini, Bu Isofani sudah ada kedatangan tamu secara online. Mungkin kita langsung sapa saja ya. Shalom. Bisakah bintang tamu kita memperkenalkan diri? Shalom, saya Hana Nenggolan. Ya, Ibu Hana Nenggolan, apa kabar Ibu Hana? Maaf, bisa sekali lagi. Ya, apa kabar Ibu Hana? Bisa dengar suara kami? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Nah, Ibu Hana, kita sekarang lagi membahas satu topik yang sangat menarik ya. Ibu yang bahagia menciptakan anak yang bahagia gitu kan. Nah, mungkin nih yang ingin kan sebagai seorang ibu tentu saja pernah stres ya. Tidak mungkin tidak nih Ibu Hana. Apalagi dalam mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal yang sangat lumrah lah seperti itu untuk seorang ibu. Mungkin merasa stres atau tertekan dalam pekerjaannya. Nah, saat ini apakah mungkin Ibu Hana boleh share kepada kami, bagaimana nih Ibu Hana menangani stres itu, menangani tekanan itu sehingga itu bisa berdampak positif untuk atmosfer rumah. Kalau stres sepertinya hampir semuanya ibu-ibu mengalami stres saat sudah memiliki anak ya. Yeah. Berbeda waktu kerja mungkin ada deadline. Sekarang tambah lagi punya anak. Dulu saya sebelumnya pekerjaannya bisa shift sampai 12 jam ya. Waktu sesudah punya anak ternyata berbeda sekali, 180 derajat perubahannya. Jadi stres itu jadi pasti ada. Caranya saya pernah menangis tersedih-sedih sama suami gitu ya. Nah, itu berat ya gitu ya. Saya butuh nih waktu sendiri. Saya komunikasikan ke suami saya butuh waktu sendiri. Saya mau ada waktu untuk keluar, tidak di rumah seperti itu. Saya ke taman atau mungkin ke mall gitu ya, ibu ya. Me time ya. Atau ke iya benar, me time. Time. Jadi cara saya mengatasi itu dulu pertama-tama saya merasa kalau saya memberitahu paling itu merasa gagal ya, ibu yang gagal gitu ya. Hal-hal ini saja saya harus beritahukan gitu ya. Merasa sepertinya saya yang tahu semua gitu. Ternyata stres juga, justru itu yang buat saya stres. Akhirnya saya komunikasikan ke suami dengan tangisan yang hebat gitu ya. Ternyata saya gak sanggup sendiri tuh untuk mengurus seorang anak itu, mau satu, dua, atau tiga, itu tidak bisa sendiri, harus berdua sama suami. Jadi saya komunikasikan ke suami, saya butuh waktu. Saya tidak bisa juga setiap hari melihat keadaan rumah terus. Kebetulan saya sudah resign dari pekerjaan, benar-benar 24 jam di rumah saat itu ya. Sekarang saya sudah ada waktu me time, bisa saya komunikasikan ke suami. Itu cara saya mengatasi stres. Jadi kadang saya picit, tanpa salon. Iya. Itu benar-benar bikin beda dari saya sebelum komunikasi ke suami dan sesudah komunikasikan bersama suami. Nah, oke, okay, baik Ibu Hana. Terima kasih ya untuk sharingnya. Dan memang penting sekali ya untuk kalau kita sering dengar dari sosial media untuk tetap waras, katanya ibu-ibu ya, itu untuk tetap waras. Artinya memang ada hal-hal yang membuat para ibu ini merasa tidak sanggup nih. Apalagi ketika sudah punya anak ya, Ibu Hana ya, itu pasti berkali-kali lipat tuh. Dan benar. Iya. Dan mungkin langsung saja mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Silvani. Ibu Silvani, bagaimana nih
kira-kira kalau dalam hal seperti ini seorang ibu dia tertekan, dia stres. Nah, bagaimana nih dia, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah ada insight-nya sedikit dari Ibu Hana, tapi mungkin Ibu Silvani ingin juga memberikan beberapa tips nih untuk para ibu-ibu di rumah. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Hana sudah memberikan ini sharing-nya. Saya tadi sangat senang sekali dengan apa yang disampaikan Bu Hana juga. Beliau dalam kondisi stres itu ternyata akhirnya menemukan cara yang bisa tepat untuk dirinya sendiri. Melalui apa, menemukan me time-nya, sharing kepada suami. Sharing. Jadi ada keterbukaan apa emosionalnya, komunikasinya juga gitu ya. Artinya partnernya, pasangannya juga ikut terlibat di situ. Jadi memang itu adalah faktor-faktor utama juga penting ya. Mengenali dulu nih kapasitas kita kalau udah kepenuhannya kayak gimana. Iya, betul. Terus hal yang kedua adalah jangan juga kita merasa stres itu sebagai sebuah ancaman. Gak semuanya stres itu menjadi masalah gitu. Tapi dengan adanya ada masalah yang kita hadapin, kita juga menemukan solusi, solusinya atau yang namanya self-defensive gitu. Jadi bagaimana mempertahankan diri sendiri yang akhirnya bisa kita temukan nih pola untuk mengatasinya. Nah, polanya Ibu Hana mungkin akan berbeda dengan pola-pola ibu-ibu yang lainnya. Ada yang mungkin sukanya window shopping misalnya. Jangan sampai impulsif tapi ya. Ada yang mungkin pengen apa terapi, spa, ke salon gitu ya. Tapi dengan koridor-koridor yang pas. Gitu. Artinya terkadang yang nggak pas tuh kayak gimana sih kalau sudah berlebihan. Jadi healingnya berlebihan daripada kebutuhan utamanya. Itu sudah healing-healingan sih. Nanti hilang jadi. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang bisa dipahami juga ya. Gitu, dengan mengenali kapasitas kita dan kelola stresnya dengan baik. Iya, betul gitu. Sekali. Ini kayaknya ini episode ini harus 1 jam deh. Karena banyak sekali sebenarnya apa yang harus kita bahas. Tapi kita akan membahasnya lebih dalam. Tapi untuk sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Hana yang sudah berkenan hadir saat ini. Terima kasih Ibu Hana sudah sharing. Sama-sama. Ya. Biarlah itu kiranya dapat menjadi apa ya, berkat juga atau menjadi suatu, mungkin ada ibu-ibu luar sana, oh iya ternyata saya harus bercerita kepada suami saya walaupun saya harus menangis terseduh-seduh atau dengan kemana saja mungkin mengenali ya stres mereka dan mampu untuk menghadapinya. Dan terima kasih lagi kepada Bu Hana. Kita akan jumpa mungkin di lain waktu. Dan untuk pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Love Your Child. Dan kita masih membahas tentang ibu yang bahagia menciptakan anak yang bahagia. Kita langsung saja nih, Bu Silvani. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di luar sana sangat luar biasa. Mereka selalu menjalankan peran mereka dengan baik dan berusaha semampu mereka gitu. Dan mungkin ada yang ingin Ibu Silvani kasih kepada ibu-ibu di luar sana yang pada saat ini mungkin di tengah-tengah situasi mereka menjadi ibu yang terbaik. Ada tantangan tapi mereka berusaha untuk mencapai kebahagiaan mereka. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih Ibu Silvani? Ya, oke. Bagi para ibu-ibu di sana yang mengalami mungkin kondisi pergumulan yang luar biasa, saya mau sampaikan Anda sangat luar biasa, ya. Tapi perlu dipahami bahwa faktor kebahagiaan itu adalah juga tanggung jawab kita juga. Sehingga bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti ini, Anda tidak sendirian sebenarnya ya. Banyak juga ibu-ibu di sana yang juga sedang berjuang. Nah, perjuangan apa yang bisa dilakukan? Adalah bisa saja untuk menemukan batasan apa yang bisa kamu bisa lakukan. Misalnya juga kalau kita sudah merasa butuh waktu untuk sendiri misalnya, atau kita mau juga mengelola emosi kita dengan baik, jadi sharing aja perasaannya
cari bantuan ya. Cari bantuan. Minimal orang terdekat gitu ya, keluarga gitu. Bicarakan perasaannya. Bicarakan peran apa yang dibutuhkan. Hal yang mungkin berikutnya adalah beban pekerjaan, beban peran itu juga harus dibagi. Sharing ya. Ya. Kemudian temukan aktivitas-aktivitas yang disukai. Ya. Minimal misalnya ya 5 menit di awal misalnya mungkin menarik nafas saja atau ingin coba mengambil waktu untuk hobi yang disukai, boleh loh ya. Tapi katakan kepada orang-orang sekitarnya, kalau misalnya eskalasi sudah sangat meningkat dan mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh lingkungan keluarga, boleh minta bantuan secara profesional juga boleh. Jadi jangan ragu ya. Kalau ada mungkin pemuka agama yang dipercaya boleh juga gitu. Tapi kalau butuh bantuan profesional sangat sangat terbuka sekali untuk itu. Jadi banyak kok cara-cara yang bisa dilakukan dan ditemukan untuk diri kita sendiri selama ibu-ibu menemukan atau melihat prioritas kebahagiaan itu adalah sudah bagian yang memang dilayakkan untuk dirinya. Oh, gitu. Baik sekali nih Ibu Silvani, dan kiranya ibu-ibu di luar sana juga bisa merasakan hal itu sebagai suatu kekuatan untuk mereka ya. Yeah. Dan mungkin saat ini mungkin ada tips atau langsung kesimpulan dari Ibu Silvani sebelum kita, sayang sekali ya kita sudah harus menutup, padahal episode kali ini banyak sekali yang kita dapat gitu. Nah, silakan. Iya, jadi mungkin ya pesan saya dan harapan kita semua ya sebagai mungkin seorang ibu atau calon ibu suatu saat nanti, peran kita ini adalah peran yang sangat luar biasa. Jadi terima ini jadi bagian yang memang sangat privilege kita sebagai seorang ibu. Dan tantangan ini jika memang harus dilalui, pahami bahwa kita memang dipantaskan untuk bahagia kok. Ya, walaupun peran kita sangat luar biasa atau multitasking, dan ini adalah menjadi sebuah peran yang diprioritaskan untuk kita. Tapi perlu juga menemukan batasan yang sehat untuk diri moms di sana ya. Kalau kamu udah lagi gak baik-baik aja, it's okay kok ya. Sampaikan aja keluhan kamu kepada orang sekitar kamu, atau bisa juga dalam doa disampaikan itu juga. Yang penting adalah merawat diri harus tetap dilakukan bagi moms ya. Kemudian juga istirahat yang cukup, pola makan jangan lupa. Ini seringkali kalau kita perempuan seringkali kalau lagi gak mood, pola makannya sering terganggu. Please makannya jangan dihambat ya. Tetap berikan prioritas untuk dirimu sendiri karena kamu layak untuk bahagia. Okay, baik sekali. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Silvani untuk pembahasan kita yang begitu baik pada saat ini, dan juga kiranya itu dapat menjadi berkat bagi para ibu, moms di luar sana. Biarlah episode kali ini juga dapat membuat kita merasa kuat. Kita tidak sendiri, kita berjuang bersama, dan kita layak mendapatkan kebahagiaan untuk anak-anak yang lebih bahagia. Terima kasih sekali lagi kepada semua pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Tetaplah menyaksikan episode Love Your Child berikutnya, dan jadikan anak kita generasi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.